Okay, hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Okay. So, Awi ucapkan jutaan terima kasih lah sebab anda sudi singgah dekat Awi punya channel YouTube eh. Okay, baik. So, hari ni Awi sebenarnya Awi nak berkongsi dengan anda eh. Okay, seperti mana yang ada kawan-kawan kita yang tanya. Okay. So, Awi kata nanti Awi akan buat video supaya orang lain pun boleh tengok juga. Okey. So keadaan dia macam ni, Okey, ada sahabat kita ni dia memang minat dan cintakan dalam bidang jahitan ni. Okey, so satu. Okey, kemudian sekarang ni dia bekerja, Dia bekerja dan dia dah ada gaji tetap. Okey, satu Okey, kemudian dia juga ada customer Dia dah ada customer. So maksud dia sambil dia kerja ni dia dah ada customer. Cuma yang membuatkan dia runsing sekarang ni sama ada dia nak buat pilihan. Dia nak terus bekerja ataupun dia nak jahit ni sebagai part time. Tapi masalah dia sekarang ni kan masa untuk dia jahit tu terlalu sikit. Terlalu sikit. Dan tempahan dia sekarang ni alhamdulillah. Okey, tempahan dia sekarang alhamdulillah dan dia juga bagi tahu dengan Awi, okey. Sorry Tempahan yang dia ambil tu bukanlah orang kata apa baju yang grand-grand ke apa ke kan. Dia kata setiap apa yang cikgu Awi tunjuk, setiap apa yang cikgu Awi tunjuk, blouse-blouse yang senang, skirt, seluar, okey. So dia buat yang tu. Dan bila dia buat yang senang-senang ni, okey. So, banyak pula dia kata peminat. Banyak pula peminat yang orang kata suka pakai baju-baju yang longgar ni. So, jadi dia tanya agak-agak lah kan. Dia kata agak-agak lah kalaulah kata saya ni berhenti kerja. Okey, adakah berbaloi lah. Adakah berbaloi dan adakah sampai satu saat saya akan terputus duit, tak boleh bayar apa-apa ke? Adakah tempahan pakaian ni akan sentiasa ada? Okey, baik. So, pertanyaan-pertanyaan ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat orang kata sangat-sangat semua orang pun tanyalah. Dia sangat-sangat penting. Okey, baik. So, untuk permulaan dia Awi nak cerita bagi. Okey, Awi ada sedikit masa lagi. Awi nak outdoor ni. Ada raja luar sikit ni. Okey. Yang pertama. Okey. So, kalaulah kata dah orang kata dah sampai satu tahap tu. Okey, kita daripada masa ke semasa kita siapkan satu bilik dulu di rumah kita. Kita jangan kata bila kita nak berhenti kerja, kita nak terus pergi buka kedai ke apa ke. Tak usah duk fikir. Tak usah duk fikir pasal nak pergi buka kedai. Jadi ambil satu ruang di dalam rumah kita. Kalau kata kita rumah kita luas, ambil satu sudut tu. Satu sudut tu kita ambil lah berapa kan. Kata 12 kaki kali 12 kaki ke. Tak tahulah kecil ke besar ke. 20 kaki kali 20 kaki ke. Ikut keluasan Kalau ada bilik, orang kata yang tak berapa nak guna sangat bilik tu. So kita jadikan bilik tu sebagai bilik jahit kita Dan kita hias dia elok-elok, okay? So, bila customer mai, okay? Dan dia akan tengok kita punya keadaan tempat jahit kita. Oh, okay. Dan kita sendiri kena, apa? Kita sendiri kena disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Sebab apa disiplin ni? Dia kekemasan tempat kita tu kena sentiasa bersih satu. Lepas tu ke disiplin diri lagi. Bila kita dah berhenti kerja, kita nak mai duduk di rumah. So, kita jangan ingat duduk di rumah ni kita boleh menjahit sambil pakai kain batik dengan t-shirt. Macam mana kita pakai pergi kerja keluar, macam itulah kita pakai duduk di rumah sambil menjahit. Faham tak? Okay. So kita tak mau kalau kata di piraja kita boleh pakai lawa-lawa balik duduk di rumah. Kita nak menjek ni alah nak kaduk pun kita seorang je ada Jadi kita kena wujudkan satu mood bekerja. Okay, baik. Dan sebelum anda ambil keputusan untuk berhenti, okay, kita dah ada gaji tetap kan. So kita cuba dapatkan dulu orang panggil modal-modal kita tu Contohnya macam benang kan. Benang, kertas gam, okay. So, orang kata apa,
benda-benda yang macam ni tu, dia mencik ni serius nak habak lah kata kan. Modal dia cukup-cukup jimat, cukup-cukup jimat. Sebab dia tak sama macam makanan kan. Kalau makanan dia ada expired kan. Okay, tapi untuk jahitan ni anda boleh beli benda tu kan. Sekali kita pergi kita beli ikut kemampuan kita lah. Okay. Kemudian kita usahakan bagi ada satu meja. Kita usahakan bagi ada satu meja. Kata kalau paling tak ada pun, paling kata anda nak suami minta tolong kan. Okay, paling simple lah yang awi boleh ajak. Okay, satu tu, kalau dekat rumah taman, kadang-kadang orang renovate rumah, dia pi buang dia punya apa? Dia punya pintu rumah tu. Okay, so pintu tu dia boleh jadi dah meja kita. Eh, meja kita boleh lah tu. Kalau setakat seorang-seorang kita nak buat kerja tu boleh dah. Okay, so macam mana pula kaki di bawah dia? Kaki di bawah dia ni, anda boleh orang kata apa, pila dekat kedai-kedai besi tu kan, minta mereka buat kerangka untuk kecil sikit pada pintu tu. Dan kalau boleh bubuh bagi ada hak tengah dia kaki, so kita boleh bubuh papan kat situ. Tapi tak ada masalah kalau kata anda ada modal, pilah beli meja yang elok kan, yang kukuh semua tu. Okay, so tu salah satu cara lah. Sebab Awi pun bukannya orang kata apa, bermula daripada orang kata apa, dengan modal yang besar eh, tak juga eh. So daripada modal yang kecil, so sedikit-sedikit insyaAllah, okay, lama-lama kita punya keperluan ataupun kita punya orang panggil pekakas menjahit kita, sikit-sikit dia lama-lama dia akan jadi cukup. Okay, baik. So kalau lah kata lagi, apa lagi, bila kita dah nak terjebak dalam bidang jahitan ni, kita kena masukkan diri kita dalam grup-grup jahitan. Bila kita masuk dalam grup-grup jahitan ni, terlalu banyaknya di Facebook, jadi anda boleh belajar daripada masa ke semasa. Belajar daripada masa ke semasa, dan anda tanya diri anda kan. Anda tanya diri anda, okay, anda ni suka yang macam mana. Kita nak menjek ni, kita jangan sesakkan fikiran kita. Kalau benda tu kita tak boleh buat, kita cakap dekat customer, saya tak buat yang tu, saya belum mahir. Kita cakap tu terang. Dan ada juga customer ni suka paksa kita. Yalah, buatlah, boleh kan, insyaAllah mesti boleh kan. Okay, so yang tu ada kena fikir sendirilah eh, anda mampu buat ke tak mampu buat. Jadi untuk memudahkan anda kan, buatlah dulu, belajar yang paling simple-simple dulu, yang paling senang. Okay, yang mana orang kata apa, anda suka benda tu kan. Jadi bila anda suka, anda buat, anda pakai, orang akan tengok. So dia akan suka, dia akan suka. Jadi bila dia suka, dia akan minta kita buatkan. So anda berterus terang. Orang kata berterus terang. Berterus terang ni maksud dia, okay, saya hanya buat baju-baju macam ni saja, baju-baju longgar saja, kalau nak fitting apa semua saya tak belajar lagi-lagi. Cakap terus terang eh. Lepas tu okay, apa lagi persediaan yang perlu anda buat supaya customer ni dia mai, dia tak, orang kata apa, dia tak memperlekehkan kita kan. Memperlekehkan kita. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, caranya ialah setiap baju yang anda jahit, setiap baju yang anda hasilkan, ambil gambar eh, ambil gambar. Okey, lepas tu buatlah dekat kertas A4 kan, macam ni kan. Lepas tu print, bagi dia cantik, lepas tu laminate kan, bagi dia lawa-lawa, kemas elok, letaklah nama dia. Okey, contohnya blouse. Okey, tahulah apa ter ni pula. Contohnya kan blouse, katakan. Okay, buat blouse sat lah, bagi masa sikit lagi. Buat blouse, lepas tu tulis harga dia, upah dia RM30. Okay, contoh macam ni lah kan. Okay, so bila dah buat macam ni, jadi anda lekatkan kat dinding. So bila customer mai, dia tengok saja benda tu, oh dia dah tahu dah harga upah. Okay, dia kata kalau nak buat blouse macam dalam gambar tu berapa? RM30. So kita pun, orang kata apa, mulut kita tu lancang saja kita nak cakap tau. Kalau kata kita tak bubuh harga, kita ni manusia ni, makhluk Allah ni, dia ada satu kelemahan bila orang tanya harga. Kalau lah kita pula ada sifat, orang kata apa, sifat kesian kat orang, dia payah nak cakap walaupun 30 tu. Okay, dia kata, ah, tak apa, nanti saya WhatsApp. Ha, tak mau lagu tu eh. Okay, so jadi kita buat macam tu. Kalau lah kata orang tu dia tengok-tengok, dia kata mahalnya tak mampu, tak apalah,
disimpan balikkan dia. So yang tu bukan rezeki kita, betul tak? Okey, lepas tu siapkan diri kita buat buku tempahan. Buku tempahan ni wajib tau. Wajib pasal apa? Okey, setiap kali orang mai kan, ada hari apa, kita ambil ukuran dia, kita bubuh dalam tu, kita ambil kain percah dia, kita tempek dalam tu, apa semua. So yang tu adalah sebagai bukti. And bukan setakat bukti tu untuk anda dengan customer sahaja, bukan setakat bukti berapa yang anda dah dapat dalam sebulan tu anda punya income, tetapi ia juga menjadi bukti sekiranya 6 tahun akan datang anda nak buat SKM 1, 2, 3, semua tu adalah bukti anda. So jadi sangat penting dan wajib anda ada buku ukuran. Baik, selain daripada tu, anda juga dah buat baju cantik-cantik, anda kena create page. Create page ataupun kalau kita FB biasa kita ni nama kita saja. Jadi bila kita create page, itu adalah kedai kita di alam maya. Okey, cumanya kita boleh update untuk kita punya apa personal FB kita tu. Okey, hari ni menjahit blouse. Hari ni menjahit blouse abaya. Okey, lepas tu kita dah buat-buat, dah siap kan? Dah siap semua. Okey, so kita untuk page kita pula, okey, tempahan untuk blouse abaya hanya RM30. Ha, nampak tak perbezaan? So untuk yang page personal kita, untuk FB personal kita ni, kita bubuh macam-macam lah kan. Kadang kita makan apa, kita bubuh, kita pergi jalan tang mana, kita bubuh kan. Okay, tapi untuk page ni, orang kata butik alamaya kita, so kita hanya masukkan hasil-hasil jahitan kita. Sama ada dalam hati kita, kita nak orang tempah benda tu, ataupun sama ada dalam hati kita, kita nak jual benda tu. Okay? So sehari 3 kali kita kena update lah. Kita kena update. Baik, so apa lagi yang perlu anda buat persediaan untuk nak berhenti kerja tadi? Dan pastikan anda melebihi orang kata apa, dalam 50 orang customer. Okay, so anda kena rajin-rajin lah. Jadi kalau kata kita nak, orang kata apa, zaman sekarang, zaman serba serbi moden ni, okay, bila kita nak ambil tempahan ke apa ke, kita jangan fokus orang keliling rumah kita saja, jiran-jiran kita saja. Jadi kita, bila kita masuk dalam Facebook, sekali kita bubuh baju tu, kemungkinan besar akan ada 4 orang yang nak baju tu, dan ada 4 orang yang nak kita buatkan baju tu. So sambil-sambil kita duk beli batik viral kan. So batik viral ni sangat, orang kata apa, sekarang ni memang top gila-gila orang kata kan, kat mana-mana saja kita boleh dapat. Jadi kita boleh tambah, saya ada kain puan, jika puan nak kain sekali RM40 untuk blouse ni. Ha, nampak tak dekat situ? So jadi kalau kita nak nakkan sesuatu tu, kita nak buat sesuatu tu, kita kena nawaitu tu sungguh-sungguh dari dalam hati. Bukan setakat kata kita buat ni kan. Memang kita takut, siapa-siapa pun takut dengan ekonomi sekarang kan. Tapi insyaAllah, bila kita nak buat sesuatu tu, okey, Allah kata hang jaga solat, hang jaga solat, insyaAllah aku jaga, aku jaga keluarga hang, aku jaga perniagaan hang. Okay, so sambil-sambil tu, bila kita dah buat, bila kita ada bisnes, bisnes kita betul menjadi, kita bukanlah jutawan ke apa lagi dah kan, tapi kita ingat sedikit satu, orang kata apa, satu lumrah lah orang kata kan, setiap daripada apa rezeki kita tu, ada lagi rezeki orang lain. Jadi yang tu kita beringat yang tu. Okay, so dengan bila kita berniaga ni, kita kena ingat rezeki kita ni yang berlebihan tu, kita dekat siapa kita nak bagi. Okay, mula-mula sekali kita kena jaga adik-beradik kita, saudara mara kita yang terdekat. Okay, selepas tu kita nak cari siapa? Kita cari dulu anak yatim. Anak yatim, jadi ada saja sikit kita boleh infak lah. Kita boleh infak kepada anak-anak yatim. Boleh, kita dah ada kemahiran buat baju, kita tak ada duit, buatlah baju bagi kan. Okay, kemudian kita pilih lagi sikit, kita bantu asnaf-asnaf daripada rezeki yang kita dapat tu. Kita, orang kata, kita tak lupa kat mereka. InsyaAllah Allah akan gandakan. InsyaAllah Allah akan gandakan. Sebab apa Awi berani buat? Sebab apa Awi berani habak? Sebab apa Awi berani dedahkan benda ni? Sebab Awi buat macam tu. Jadi insyaAllah anda cuba buat. Anda cuba buat. Okay, kalau lah kata betul-betul nak ni, solat istikharah betul-betul. Jadi bila dah berhenti tu, fikir betul-betul kan, boleh ke aku buat ni? Boleh.
Hati kita yang kata boleh. Lepas tu kita akan jumpa orang akan kata macam ni. Ha, tu lah tu. Bodoh. Kerja elok-elok. Gaji elok-elok. Tapi berhenti. Menjahit nak boleh berapa duit. Okey, so kata-kata hinaan macam ni eh. Jadikan ia sebagai satu cabaran. Sebagai satu semangat untuk anda tunjukkan kepada dia eh. Bukan kita nak tunjuk kat dia pun sebenarnya. Tapi kita buat bagi betul-betul kan. Jadi, bila ada juga majlis-majlis ilmu, anda kena join. Anda kena ikut eh. Okey, setakat orang kata apa, menjahit ni kita kena ada lagi ilmu marketing yang lain eh. Macam mana kita nak buat, nak bagi orang main tempoh kat kita kan. Macam mana kita nak buat orang kata apa bagi ada satu customer tu dia akan ulang balik mai kat kita. Ya, sudah tentulah kita kena jaga daripada kualiti masa yang ditetapkan eh, dan feedback minta customer. Lepas tu kak ada design baru ni kan, ada design baru ni, hari tu kak buat tangan getah kan, hari ni kalau kak nak buat ropo-ropo boleh sikit, boleh lah juga ni ada kain. So anda sendiri kena kreatif ya, jangan duk tunggu saja orang mai ada, orang tak mai tak ada. So kita sendiri kena kreatif. Okay, so kalau ikutkan Awi nak cerita ni memang banyak sangat lagi. Okay, so yang ni adalah salah satu cara lah eh, persediaan. Bukan setakat mental, fizikal eh. So kita kena bertahan InsyaAllah eh, InsyaAllah. So sekiranya anda memerlukan apa hikmat, motivasi untuk apa anda nak pi jauh dalam bidang jahitan tapi anda ada perasaan takut eh, InsyaAllah Awi boleh bantu anda. Okay, so setakat tu saja eh. Terima kasih tau kepada anda yang sudi singgah di Abi punya channel YouTube. Okey, dan jangan lupa yang belum subscribe tu subscribe sikit. Okey, selain daripada ilmu jahitan, Abi juga akan bagi tips-tips untuk anda kekal lama dalam bidang jahitan. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rumah, satu mesin jahit, wanita berkemahiran menjana pendapatan. Bye. Assalamualaikum.